Oke, buat yang punya PS4 fat dan suka ngalamin kejadian PS-nya itu bunyi beep tanpa kita pencet apapun. Jadi baik kondisi standby maupun PS-nya sedang dimainkan, kemudian bunyi beep dua kali biasanya seperti itu ya. Meskipun sering kejadian di PS4 fat yang seri 10 dan 11 ya, kadang juga ada di kejadian di seri yang lain seperti di slim juga kadang. Itu pun pernah saya dengar dari postingan seseorang ya, yang mengeluhkan hal yang serupa, bunyi beep, tapi PS4 dia slim. Dan sejauh ini saya juga belum pernah alami ya kalau di slim. Tapi mungkin saja benar ya, terjadi di slim juga. Dan contohnya seperti ini ya. Ya, tadi di detik 45 dan 49 ya. Jadi itu berasal dari tombol eject disk ya, atau tombol dari BD roomnya. Nah, pada bagian bawah ini, kalau bagian atas itu adalah tombol powernya. Itu biasanya karena kotor ya di dalam tombol ejectnya ya. Dan bisa dibetulin, dibersihin, dibongkar. Tapi nggak masalah ya kalau teman-teman pakai PS4 hand, hiraukan saja, nggak usah dibetulin, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai PS4 ori itu repot ya kalau dibiarkan seperti ini. Karena kalau lagi main game kemudian ada kasetnya, nanti akan otomatis keluar sendiri ya. Jadi harus dibersihin kalau PS4 ori. Oke, jadi itu aja ya untuk info singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video PS Arena selanjutnya.